sekarang. Mungkin lebih ke teknisnya, nanti akan kami jelaskan bagaimana atau persyaratan apa yang harus dilengkapi oleh Bapak dan Ibu sekalian untuk mengusulkan KGB atau cuti. Mohon izin Bapak dan Ibu untuk menampilkan share screen-nya. Nah, untuk KGB dan cuti ini, dasar hukum yang ada itu ada 6. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Nah, Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 ini merupakan induknya undang-undang terkait aparatur sipil negara. Di sana mengatur tentang PNS dan juga P3K. Nah, kemudian yang kedua, peraturan pemerintah atau PP 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kemudian yang ketiga, peraturan presiden nomor 98 tahun 2020 tentang gaji tunjangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kemudian yang berikutnya, yaitu peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 7 tahun 2023 tentang kenaikan gaji berkala dan kenaikan gaji istimewa bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kemudian poin 5 dan 6 ini terkait dengan cuti, yaitu peraturan Badan Kepegawaian Negara nomor 7 tahun 2022 tentang tata cara pemberian cuti bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kemudian yang ke-6, surat edaran Menteri PAN dan RB nomor 14 tahun 2023 tentang pemberian cuti bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Berikutnya. Nah, untuk jenis cuti, tadi seperti yang telah disampaikan oleh Ibu Kabid, bahwa untuk P3K ini ada 5 cuti yang diizinkan, yaitu yang pertama terkait dengan cuti tahunan, kemudian yang kedua cuti sakit, yang ketiga cuti melahirkan, kemudian yang keempat cuti bersama, dan yang kelima cuti pelaksanaan ibadah haji. Nah, untuk cuti tahunan ini maksimal yang sudah mencapai masa kerja 1 tahun. Jadi untuk yang belum mencapai masa kerja, minimal 1 tahun. Jadi yang belum mencapai masa kerja minimal 1 tahun itu belum diperbolehkan untuk mengambil cuti tahunan seperti itu. Dan untuk jangka waktunya itu maksimal dalam 1 tahun itu 12 hari. Nah, ada pengecualian di sini. Untuk P3K yang menduduki jabatan guru pada sekolah dan jabatan dosen pada perguruan tinggi itu tidak bisa mengambil cuti tahunan karena sudah mendapat cuti yang semesteran itu. Kemudian yang berikutnya yaitu yang kembali yang awal ya. Kemudian yang berikutnya yaitu cuti sakit. Untuk cuti sakit ini maksimal itu 1 bulan atau 30 hari. Nah, itu di aturan lama. Kemudian aturan itu ada diperbaharui, ada surat edarannya, dan bisa diperpanjang 1 bulan lagi. Jadi maksimal untuk cuti sakit ini yaitu selama 2 bulan. Ketika sudah mencapai maksimal 2 bulan, nah itu bisa pemutusan hubungan kerja seperti itu. Kemudian yang berikutnya untuk cuti melahirkan. Nah, untuk cuti melahirkan ini maksimal sebanyak 3 bulan. Nah, itu untuk anak pertama sampai dengan ketiga. Jadi untuk anak keempat dan seterusnya itu tidak bisa dikapal. Dan cuti bersama yang keempat, nah ini mengikuti cuti bersama pegawai negeri sipil. Kemudian yang berikutnya yang kelima, nah cuti pelaksanaan ibadah haji. Nah, ini merupakan cuti tambahan setelah terbitnya surat edaran Menteri PAN nomor 14 tahun 2023. Seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya, apa saja sih persyaratan yang harus diusulkan untuk memperoleh izin cuti? Nah, di sini ada 5 poin.
untuk cuti secara umum. Yang pertama, formulir permintaan dan pemberian cuti itu ditandatangan oleh YBS, kemudian atasan langsung dan pimpinan unit kerjanya. Kemudian yang kedua, surat keterangan pelimpahan tugas. Nah, itu berarti ditandatangan oleh atasan langsung atau pimpinan unit kerjanya, dan bahwa ketika kita melaksanakan cuti, tugas-tugas yang dilaksanakan oleh yang akan cuti itu mau dilimpahkan kepada siapa. Biasanya itu dilimpahkan ke rekan sejawat atau bisa ke atasan langsungnya. Kemudian yang ketiga, yaitu SK pengangkatan P3K. Kemudian ada tambahan untuk yang cuti sakit dan cuti melahirkan. Nah, untuk yang cuti sakit itu harus melampirkan surat keterangan dari dokter. Dan untuk yang cuti melahirkan juga harus melampirkan surat keterangan dari dokter. Kemudian yang terakhir, yaitu yang kelima, surat keterangan dari Kementerian Agama atau Kemenag bagi yang akan melaksanakan ibadah haji dan atau dari perusahaan penyelenggara ibadah haji atau umroh bagi yang akan melaksanakan ibadah umroh. Itu yang berikutnya. Nah, terkait dengan cuti, mungkin cukup sekian, dan kita lanjutkan dengan kenaikan gaji berkala atau KGB. Nah, untuk KGB ini diberikan kepada P3K yang memiliki masa perjanjian kerja lebih dari 2 tahun. Kecuali untuk yang golongan gaji 5, itu pertama kali diberikan kepada P3K yang memiliki masa perjanjian kerja lebih dari 1 tahun. Nah, seperti itu. Jadi misalkan yang akan kita proses di tahun 2023 ini kan yang berarti pengangkatan di 2021. Nah, seharusnya memang yang TMT Januari 2021 ini harus seharusnya KGB di Januari 2023. Karena memang aturan atau juknisnya belum turun, kami belum berani memprosesnya gitu. Jadi nanti kita proses per TMT setelah surat edaran atau permenpan ini turun, yaitu per Juli 2023. Jadi nanti TMT untuk P3K yang diangkat Januari 2023 itu TMT KGB-nya per 1 Agustus 2023. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga itu KGB bagi P3K diberikan dengan persyaratan ya, seperti yang tadi sudah dijelaskan, yaitu telah mencapai masa kerja golongan yang ditentukan untuk KGB. Nah, masa kerja golongan di sini berbeda-beda untuk tiap golongan. Biasanya untuk yang golongan 1, kemudian golongan 5 sampai dengan 8 itu mengikuti masa kerja ganjil. Sedangkan untuk golongan 9 ke atas itu mengikuti masa kerja genap. Itu. Kemudian yang kedua, penilaian kinerja 2 tahun terakhir dengan predikat kinerja paling rendah bernilai baik. Itu. Nah, itu syarat mutlak yang harus dipenuhi. Kalau misalkan nilainya cukup di salah satu tahun, itu tidak akan diproses atau dipending terlebih dahulu. Berikutnya. Nah, ini yang menjadi alasan kenapa KGB untuk P3K tidak diproses sesuai dengan aturan, yaitu 2 tahun sekali. Nah, memang di Perpres 98 tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan P3K ini disebutkan bahwa ketentuan kenaikan gaji berkala atau kenaikan gaji istimewa diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara. Nah, yang kami tunggu-tunggu ini yang Permenpan ini, dan baru turun pertanggal 14 Juli 2023. Nah, agar Bapak dan Ibu dapat segera kami proses untuk kenaikan gaji berkalanya, ada beberapa hal yang harus Bapak dan Ibu perhatikan. Karena Bapak dan Ibu ini sebagai user personal yang tidak bisa langsung mengakses ke data SIMPEG
ataupun SIASN yang dapat Bapak dan Ibu lakukan yaitu mengecek di data profilnya itu di Simpeg Mobile. Nah, di situ bisa Bapak Ibu lihat yang terutama untuk di tab kepangkatan dan jabatan. Silakan dilihat apakah sudah sesuai dengan SK pengangkatan P3K atau belum. Seperti itu. Kalau misalkan ada yang tidak sesuai atau data yang kurang, data yang belum diisi, silakan bisa menghubungi ke operator sekolah atau operator masing-masing Korwil. Kemudian yang berikutnya, cek kembali dokumen elektronik yang diperlukan untuk persyaratan KGB. Yang dokumen elektronik yang diperlukan itu ada 5 poin. Yang pertama, SK pengangkatan P3K, kemudian yang kedua, perjanjian kerja, yang ketiga, surat pernyataan melaksanakan tugas, kemudian dokumen penilaian prestasi kerja atau SKP 2 tahun terakhir, dan yang ketiga yaitu SK atau SP, surat perintah perpindahan jika ada. Nah, ini 5 syarat yang harus ada atau harus terpenuhi agar nanti KGB Bapak dan Ibu sekalian dapat segera kami proses. Nah, insya Allah rencananya untuk KGB ini ketika data dan dokumennya sudah lengkap akan mulai kami proses per tanggal 10 Agustus 2023, karena sesuai dengan surat edaran kemarin bahwa untuk proses input data KGB ini akan mulai kami buka pertanggal 7 Agustus 2023. Nah, mungkin Bapak dan Ibu juga bertanya-tanya siapa yang harus menginput data KGB tersebut. Nah, yang nanti menginput data KGB tersebut yaitu operator dari masing-masing Korwil. Karena untuk operator ini sudah ditunjuk sesuai dengan SK Bupati. Jadi Bapak dan Ibu mungkin tinggal berkoordinasi dengan para operator di Korwilnya untuk melihat dan menanyakan apakah KGB Bapak dan Ibu sekalian sudah diusulkan atau tidak. Next. Nah, ini yang harus Bapak dan Ibu perhatikan juga bahwa KGB hanya akan diproses jika terpenuhi ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dokumen elektroniknya dinyatakan lengkap. Jadi walaupun misalkan memang masa kerjanya sudah memenuhi 2 tahun dan syarat-syarat lainnya sudah terpenuhi, tetapi dokumen elektroniknya tidak lengkap, kami tidak akan memproses KGB-nya. Itu. Kemudian yang terakhir di sini bahwa karena sudah kita proses secara elektronik, untuk dokumen KGB ini akan langsung masuk ke dokumen elektronik masing-masing pegawai. Jadi Bapak dan Ibu bisa melihatnya di HP, kemudian bisa mendownloadnya dan bisa mencetaknya oleh masing-masing. Mungkin seperti itu. Terakhir, sudah, terima kasih. Berarti yang terkait dengan KGB dan cuti sudah selesai. Semoga yang apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi Bapak dan Ibu sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Ibu Diar atas paparannya yang sangat luar biasa. Mungkin semoga menjadi penambahan wawasan atau pengetahuan untuk para P3K yang mungkin baru sekarang terjun langsung gitu ya di dunia pemerintahan. Inilah mungkin salah satu hak-hak kita sebagai ASN atau aparatur sipil negara. Baik Bapak Ibu sekalian, ini saya ngeliatin dengan partisipan yang full, sangat full ini, mungkin mohon maaf bagi para peserta yang belum bisa, atau para P3K yang belum bisa masuk dengan ke sesi yang kedua, yaitu pada jam 13 nanti, dengan materi yang sama, dengan narasumber yang sama. Baik Bapak Ibu sekalian, kita masuki dengan sesi berikutnya, yaitu paparan atau materi yang ketiga yang akan di